versi saya adalah drum roll. Drrr. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pemirsa. Jangan lupa menonton konten sembari ngopi ya. Hari ini saya akan membahas tentang review raket Magic Phoenix dan juga Hyco Flameshot 9. Setelah saya pakai di lapangan dengan beberapa set, ya sekitar ada 2-3 set permainan lah untuk kedua raket ini. Feeling yang saya gunakan, keduanya sama-sama enak ya. Tetapi ada yang lebih, apa ya kalau saya bilang ya, lebih powerful kalau saya bilang dalam soal tenaga adalah Hyco Flameshot 9. Tentu saja kenapa? Karena dia beratnya lebih berat, berat raketnya lebih berat, jadi lebih powerful. Akan tetapi ini tidak kalah juga loh kalau saya bilang, tidak kalah power dalam soal smash. Untuk kontrol dua-duanya bagus, sangat sangat apa ya, gurih nikmat gitu deh. Sebaiknya kalian jangan skip video ini ya, karena saya ada memberikan beberapa penjelasan mengenai kedua raket yang lagi bersaing dengan ketat ini dari dua brand yang berbeda, Hyco Flameshot dan Protect Magic Phoenix. Cuplikan dari video berikutnya adalah mengenai pemakaian di lapangan ya. Sebaiknya kalian tidak perlu skip video tersebut karena hanya berjalan hanya 3 menit saja. Saya rasa cukup untuk bisa melihat bagaimana saya menggunakannya di lapangan. Selamat menikmati untuk tontonan berikut ini.
Okay, dan tentunya setelah saya pakai di lapangan seperti yang kalian di video sebelumnya atau di layer tersebut, dua-duanya ini saya berikan jempol. Tetapi ada satu persyaratan, maksud saya kedua raket ini saya rasa bukan untuk pemula ya, karena dia sudah stiff shaftnya, maksud saya stiff. Jadi seperti Hiqua Slingshot 9 ini tuh ya, saya membeli bobot yang berat yang 88 gram tentunya, karena saya menyukai raket-raket yang agak-agak berat. Kalau Magic Phoenix ini bahannya ringan, 4U ya tentunya, seperti yang kalian lihat di video saya sebelumnya yang bisa kalian lihat di sebelah kanan atas ini. Untuk soal teknologi dan juga speknya, saya berikan di atas kanan ini supaya kalian bisa melihat, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali di dalam video ini. Bahan dari Magic Phoenix Protect ini menggunakan Japanese teknologi yang 30T ya, kuat sampai 38 lbs ya. Senar dengan senarnya yang expect SP68 Plus ini tidak mengecewakan. Suaranya bagus, entering juga tidak kalah dengan Kizuna DG61 ini ya. Kedua-duanya menggunakan tarikan 32 lbs digital 4 simpul. Kenapa? Karena untuk kontrol itu saya memerlukan tarikan tinggi ya, bukan untuk power. Jadi biasanya orang menggunakan tarikan tinggi di atas 30 lbs atau 32 atau berapa, itu karena untuk mengontrol di permainannya semakin akurat, seperti yang kalian lihat dalam video ini. Dan menurut saya yang paling enak untuk bermain-main power smash ini control drive main cepat enak, tapi power tidak kalah juga ya, 11-12 lah. Tapi kalau soal saya menggunakan Hiqua Flameshot ini, kalau sudah terlalu lama mungkin bisa cepat capek tangannya. Dan untuk pemula saya tidak menyarankan menggunakan ini, karena apa, bisa membuat tangan bisa jadi terkilir oleh yang tidak kuat ya untuk grip dan lengan powernya ya, karena ini sudah sangat berat. Atau mungkin kalian ingin mencoba, yang saran saya ya untuk pemula yang mau mencoba raket stiff, lebih baik mencoba yang ini, karena ini sangat ringan tetapi ada power lah, tidak seperti Smasher 9 yang pernah kalian lihat di video saya sebelumnya, yang di bisa kalian lihat di kanan atas juga. Ini kalau saya bilang menyerupai Smasher 9 tapi lebih powerful. Untuk defense juga enak, untuk akurasi kontrol juga enak, lob-lob jauh, smash apalagi. Ini saya kasih nilai angka semua 9. Kali ini bagaimana? Ini power ada, kontrol main cepat, drive depan main enak, genetting juga enak. Saya kasih angka 9 juga. Dan pemenangnya kalau menurut versi saya adalah, drum roll, tenet, Hiqua Flameshot 9. Tapi tunggu dulu, ada persyaratan. Kalau saya sudah capek menggunakan ini dalam berapa set, mungkin ya 2-3 permainan udah capek ya karena berat, saya tentunya akan menggunakan ini. Jadi ini tidak kalah secara mutlak ya, ini lebih okay lah kalau saya bilang, mantap gurih-gurihnya. Tetapi yang saya cukup kaget adalah dengan senar masing-masing dari setiap raket ini ya. Kizuna okay, suaranya nyantai juga. Expect 68 plus juga okay. Saya tidak menyangka untuk tarikan tinggi ternyata mereka sangat mumpuni ya dua senar ini. Bolehlah sebagai pengganti brand yang lebih terkenal itu. Untuk link pembelian atau kalian ingin lihat toko yang saya kasih di dalam video ini, ada di bawah link deskripsi ya, atau di komen yang akan saya pin. Sangat menyenangkan sekali saya menggunakannya, tidak menyesal. Oh iya, tentunya kalian
mungkin bertanya kenapa saya membeli Protect Magic Phoenix, karena sebelumnya di komunitas saya sudah banyak yang menyarankan untuk menggunakan atau mereview raket ini seperti yang kalian lihat di dalam layar tersebut. Inilah salah satu alasan kenapa saya harus mau mereview kedua raket ini. Terutama ini masih termasuk yang baru ya, masih anget-anget lah. Kalau ini masih baru, walaupun mungkin secara promosi kurang, marketingnya kurang kali ya dari Haikua ya. Tetapi saya lebih menyukai ini daripada semester 9 yang saya punya atau yang saya beli sebelumnya ya. Karena kalau semester 9 itu kurang noncep, ini mah enak banget kalau kalian lihat ya. Wow. Tetapi ya seperti yang saya ulangi lagi kata-kata saya, keduanya tidak untuk pemula, tetapi kalau ingin mencoba yang lebih ringan, saya rasa ini bisa jadi alternatif pilihan. Atau mungkin bisa dicoba juga dengan Magic Pegasus. Karena Magic Pegasus itu beratnya hanya 5U loh. Ini 4U tapi terasa kayak powernya 3U. Yang jelas ini pasti udah 3U banget ya. Berat-berat banget ini memang. Ada kepikiran saya mungkin harus lebih mengecilkan gripnya lagi ya biar lebih enak ya. Karena ini sudah pas banget kalau Protect Magic Phoenix ini. Di tertera speknya adalah G1. Kalau menurut saya ini sudah seperti G6-nya lah. G6 dari brand sebelah ya. Ini sebenarnya juga G6 ini. Tetapi mungkin karena saya memakai grip tulang ini jadi mungkin agak lebih kurang ringan ya. Yang saya heran adalah kenapa bobotnya atau balance point-nya ini menjadi 285 setelah saya ukur. Seperti yang dalam video saya selanjutnya atau di video saya sebelumnya di sebelah kanan atas, yang tadinya awalnya ini 300 balance point, pastinya karena beban di bawah ini ya. Tetapi HTV-nya kerasa kok, masih enak ini. Ya, mungkin hanya itu saja. Kalau ada saran yang atau komen yang ingin kalian gunakan, bisa kalian ketik di bawah ini ya, di link di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya sangat-sangat puas lah dengan dua raket ini. Bagi video ini bermanfaat atau informasi ini bermanfaat, bisa kalian share, like, dan ya kalau tidak suka ya silahkan kasih dislike aja ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Ciao.